sering nongkrong di sini sih kan bukan driver ojek. Mengapa kan gue nganterin makanan? Oh. Kenapa nggak sekalian daftar jadi driver ojek? Ojek kan juga ada itu buat service OkFood. Gue sampai bosen jawabnya nih. Gue gaptek. Udah puas lo. Udah Mbak Sarah. Aku pergi. Mbak Sarah, sini ngobrol. Sini dulu, jangan sarah-sarah terus. Kenalan dipikirkan supaya tidak terjadi lagi itu. Apa? Insiden makanan bulatak? Tumpah. Iya, pokoknya itulah. Coba dipikirkan. Kita harus memiliki dan mempunyai box. Box. Agar? Agar makanan yang berkuah yang kita kirim tidak tumpah. Oh, gimana ya? Pikiran kan? Iya. Cuman gimana ya? Kira-kira gitu wujudnya gitu. Ya kotak aja box gitu yang seperti di yang dipakai yang dipakai tuh. Bener. Nah, terus yang nyiapin box-nya siapa? Tentu aja Mbak Mawar kan. Iya. Ya, kalau masalah box nanti deh dipikirin dulu. Sekarang ada tugas lagi nih, anterin makanan ke kampung sebelah, alamatnya nanti dimasukin ke dalam plastik. Tapi ingat ya, nih, jangan sampai rusak lagi, jangan sampai itu lagi, semuanya nanti dibayar. Kalau sampai rusak lagi, semuanya hancur, nggak bakalan dapat bayaran. Nggak usah pada bengosok, atuh pergi sekarang, kan jadi sudah cepetan. Kenapa dorong-dorong gitu, Opang? Cepetan. Ih, tumpah lagi sih. Udah tahu belum kira-kira siapa pelaku curang? Nggak tahu mas, emang mas Mulu udah tahu? Belum sih, aku masih mencoba memikirkannya. Tahu bingung siapa ya? Hai gengs. Hai. No. Lagi ngapain sih Sar? Serius banget. Oh ini, aku lagi analisa kasus curanmor murus malam di kantor. Emang kamu pernah jadi detektif? Atau pernah jadi temennya detektif Conan? Enggak sih, tapi aku suka baca itu Mas Mul. Cuma nih, aku tuh curiga deh sama dua orang yang sering banget datang ke kantor OkJack. Tau kan? Oh maksudnya Opang sama Odet. Ada Sarah. Opang sama Odet kan nganterin makanannya Mbak Mawar. Aku jamin mereka berdua itu orang baik, meskipun wajahnya nggak enak dilihat. Gitu ya. Ah, tapi sekarang kan zaman edan, orang baik aja bisa korupsi di mana-mana. Betul juga. Ada orderan, udah aku cabut dulu ya. Dadah. Orderan juga, Mas Mul, duluan ya. Ke, tunggu aku. Jangan tinggalkan aku sendirian. Gimana, Bon? Bagus nggak? Bagus, Pi. Tapi ada yang kurang, Pi. Gimana kalau dikasih gambar foto papi? Ntar outfit mami malah nggak laku kalau ada gambarnya papi. Ditulisin aja, Pi. Opang Food. Bener juga kamu. Opang Food. Wah, bagus banget boxnya. Pi, tapi lebih keren lagi kalau dipasang foto mami. Jangan, foto papi aja nanti. Kok foto papi sih? Jangan-jangan. Papi punya selingkuhan ya? Iya kan? Ngaku deh, biar selingkuhannya ngeliat foto papi gitu kan? Biar bangga, oh papi tuh udah punya OkFood. Ngaku!
Foto Bunny aja, Mi. Bagus. Selamat pagi. Pagi. Bahagia banget pagi ini. Gantengan lagi. Aduh. Mbak Mawar. Iya, yang namanya jemput rezeki ya. Kudu ganteng, kudu bahagia, kudu semangat. Iya kan? Iya benar. Tapi ini ngomong-ngomong. Box itu mana nih? Box. Oh. Iya. Udah siap kok, tenang. Udah. Iya, nih pesanannya nih ya. Para opang food. Nah, ini mah bercanda, masa kerdus. Enggak apa-apa, barangmu bisa dimasukin sini semua, dijamin. Aman. Hancur. Ini bahan kertas, masa kagak hancur? Nah, ini yang gue butuhin. Udah, ini demi kepentingan lu juga nih. Nah, yang ini masuk ke sini lebih cocok tuh, lebih manusiawi. Oh iya, benar-benar. Benar kan? Iya. Bahan ini kalau gini kuat. Bau loh. Udah, yang penting nyampe. Mbak Mawar, Mas Mul, Boni, gue caps dus. Deh. Dah, cepetan, hati-hati, keburu hujan. Selamat siang. Siang, Pak. Tolong SIM dan SNK-nya. Oh, boleh. Saudara, ini bagaimana sih? Ini SNK mobil, bukan SNK motor. Astaga. Mohon maaf, Pak. Saya lupa tuker sama teman saya, Pak. Gini aja, Pak. Saya ambil dulu sama teman saya. Nanti saya antar lagi ke Bapak. Sekarang juga bisa, Pak. Ya? Maaf. Saudara kami hilang. Ya, Pak. Saya ambil dulu deh, Pak. Silakan saudara ikuti sidang. Dan ini surat hilangnya. SIM, kami tahan. Aduh, apes banget nih gue. Pakai lupa lagi nuker STNK sama Mas Rizky. Kuat belum nih? Wah, kuat. Ini nya tuh. Kan? Ambil tiket. Kan tadi belum ditarik. Iya kan, gue minta tolong tadi. Bentar dulu gue liat makan. Aman, udah aman. Tali. Untung udah pake bok nih. Makanya, keren nih output sekarang nih. Tapi boknya cuma satu, Mas Yali. Saya gak kebagian. Oh gitu. Kayaknya gue di rumah masih ada box kayak gini nganggur deh. Ntar gue bawain buat lo, Dep. Alhamdulillah ya, bener Mbak Selima bagus, baik. Namanya juga teman gue kan, Sohib. Iya. Ya baiklah, daripada gue ngomong mulu, makanannya basi, mendingan gue nganter. Ini dulu ya. Sel! Iya. Gue caps dus. Hati ya. Iya lo, ngapain lo. Hati. Hati bang. Tarik dulu ya. Lu ingetin gue, takutnya gue lupa bawa boxnya ya. Iya, Mas Eli. Ya, Mas Eli. Hah? Jangan lupa bawa boxnya ya. Kalau gue lupa, enggak sekarang. Siap, Mas Eli. Hati-hati.